عليه قليل خير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، segala puji bagi Allah Tuhan yang memberikan segala ala dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin karangan Syekh Zainul Abidin Al-Fattani rahimahullahu taala. Baik, kita sambung lagi insyaAllah pada muka surat 28. Kita ulang sedikit . Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit. Dan kata Syekh Suhaimi, kita ulang sikit . Dia bawah nak bagi nampak dia punya, dia punya ulu pangkal yang apa kita belajar. Dan hasil dakwa orang yang berkata, dia sebut dakwa ni seseorang tu berkata dengan tidak ada dalil. Man qala bila dalil, itu panggil dakwa. Bila sebut dakwa ni orang yang berkata dengan ketiadaan dalil. Mereka yang man qala bila dalil, mereka yang berkata dengan tidak ada dalil. Kata Syekh Suhaimi, dan hasil dakwa orang yang berkata, dia kata apa? Tiada diketahui barang yang tiada kesudahannya dengan tafsir itu. Itu dia kata tiada kufur i'tiqad itu. Dan jikalau ada ia i'tiqad itu haram sekalipun tapi tak kufur. Tapi berdosa lah, tak kufur pun. Bukan dia tak kufur, tak ada jadi apa-apa kan. Dosa besar lah. Tak kufur pun. Di bawah daripada kufur tu, iaitu dosa besar. Dia kata Tuhan tu tak mengetahui di atas jalan. Apa tu? Tafsiri. Cara terperinci. Kata begitu tu, dia kata tiada kufur i'tiqad itu. Apa i'tiqad itu? Yang ni tiada diketahui barang perkara yang tiada kesudahannya tu dengan tafsir. Dia kata Tuhan tu tidak mengetahui perkara yang tiada kesudahan tu dengan terperinci. Itu dia kata tak kufur. Walaupun adalah ia i'tiqad tu haram, tapi tak jadi kufur. Satu. Maka jikalau engkau kata muktadha keadaan ilmu Allah Ta'ala meliputi. Muktadha, kalau orang tadi panggil dengung-dengung dulu dengung ni maksudnya kehendak, ataupun dia panggil ke arah, cenderung. Boleh ni tak? Iktidak muktadah, kehendak ke arah keadaan, ke arah kalau orang tanya dengung maksudnya dia nak pergi ke berat sana tu. Cenderung keadaan ilmu Allah Ta'ala meliputi, keadaan ilmu Allah Ta'ala tu meliputi bagi barang yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir itu. Kita kata keadaan ilmu Allah Ta'ala tu dia meliputi bagi barang, bagi perkara yang tiada kesudahan tu dengan jalan tafsir itu. Kita jawab gitu tu, bahawasanya ada baginya, bagi perkara yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir itu, ada kesudahan. Dah betulkan kan? Kan saya betulkan kan? Dapat tak berhenti dah.
Tiada tu bukan tiada. Kalau kita tiada kesudahan, jadi jahil. Kita dah terang dah ni. Ni pulang balik dah ni. Haa, dia cakap tiada pula dah. Ada. Saya pergi dengar banyak tiada tadi tu. Mungkin ada bawa nak buat Allah ni. Ada bukan tiada. Orang lelaki sebab banyak tiada. Nak pergi lepas tak tahu gimana. Kita tanya senyap dia. Bukan tiada, ada. Kalau kata tiada, jahil. Tengok, tengok pulang balik, tengok. Kehendak keadaan ilmu Allah Ta'ala meliputi bagi perbarang, bagi perkara. Kita dah urai lagi. Keadaan ilmu Allah Ta'ala tu meliputi bagi perkara yang tidak kesudahan dengan jalan tafsir itu tu. Bahawasanya, nya perkara, barang yang tidak kesudahan dengan jalan tafsir tu. Ha. Itu ada baginya kesudahan. Ada baginya bagi perkara yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir itu, ada kesudahan. Jadi kalau kita kehendak itu tu, seolah dia kata ada baginya perkara yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir itu, ada kesudahan. Tengok. Satu. Dan muktada. Muktada lagi. Cenderung kehendak. Dengung tiada kesudahan itu, tiada tafsir. Baik. Jadi dikenali kata tiada kesudahan itu, tiada tafsir, tidak ada kesudahan. Tuhan mengetahui tak ada kesudahan itu. Itu maksudnya kita cari sifat pun ini sifat kan? Ilmu, jangan terlupa kan? Kita bicara masalah sifat ilmu. Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang tidak ada kesudahan dengan tafsir. Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu secara ijmali itu, Tuhan tahu secara umum tu, jadi itu berdosa. Sebab sebab itu kan, dakwah itu. Ha. Muktadah tiada kesudahan itu, tiada tafsir. Ha. Tiada kesudahan itu dikatakan tidak ada tafsir, tidak ada terperinci. Nah, itu apa maksudnya? Ha. Jadi ada dua berlawanan. Dulu disebut, perkara yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir itu, bahawasanya ada baginya kesudahan. Satu. Dan muktada tiada kesudahan itu, tiada tafsir pula. Ha, tadi kata ada tafsir, ni tak ada tafsir pula. Jadi nampak berlawanan lah tu. Nampak tak berlawanan? Ha, tengok. Maka adalah antara keduanya itu. Apa antara keduanya itu? Iaitu barang yang tiada kesudahan itu dengan jalan tafsir. Lagi pula, tiada kesudahan itu, tiada tafsir. Patut. Itu tu berlawanan. Kalau bahasa Arab panggil ada ta'arud. Ada perkara yang berlawanan. Jadi, orang panggil, ini kata ada kesudahan, ini tak ada kesudahan, macam tu ni. Ha, tengok. Sebab apa boleh kata ada kedua tu berlawanan? Kerana yang menghukumkan ketiadaan hingga itu tiada boleh ditafsirkan. Dan yang menghukumkan boleh tafsir itu ada baginya hingga. Apa hingga? Hingganya terhad, terbatas. Kerana yang menghukumkan, apa yang menghukum? Orang lah. Orang yang menghukumkan ketiadaan hingga itu, apa? Malanya yang telah ini orang yang mukulkan tidak ada kesudahan, tidak ada terhad dari itu. Tuhan tahu tu. Itu dia kata tiada boleh ditafsirkan, tiada boleh diterperincikan. Satu masalah. Dan yang menghukumkan orang, tak mesti orang lah. Siapa yang menghukumkan mesti orang lah. Dan orang yang menghukum kan boleh tafsir itu, boleh terperinci itu, ada baginya hingga, ada baginya terhad. Jadi berlawanan dah. Hak tadi kata tidak ada terhingga. Hak tidak ada terhingga tu, tengok. Yang atas tu. Dia kata yang tak ada terhingga tu, tak boleh ditafsirkan. Nampak tak? Hak ni pula, yang ni ada terhingga, tapi boleh ditafsirkan. Jadi terbalik, tak tak? Pening lah, pening lah. Ni dia tengok.
Sekolah lama sangat. Okey. Dia dua. Dia lah kita ni, saya tak buat benda lagi. Kalau buat benda, buat benda lah. Ha. Jadi dia kata, yang mula-mula sekali, ada apa? Ya, kita ambil yang mula-mula. Orang yang menghukum ketiadaan hingga ketiadaan apa? Ketiadaan hingga ketiadaan hingga itu tiada boleh ditafsirkan. Tiada boleh ditafsirkan. Yang kedua, orang yang menghukum ada tafsir ataupun kita kata yang ni dia terbalik orang yang bukan tu ada baginya hingga itu boleh tafsir ada hingga lah berada ada hingga tapi boleh boleh ditafsirkan. Itu boleh ditafsirkan. Ada beza lah maklum. Ni orang yang hukum ketiadaan hingga tiada boleh ditafsir. Orang yang ada hingga tapi boleh ditafsir. Tu. Ayat itu lain. Ayat itu beza. Dalam kitab tu berbelit sikit lah. Nak macam ni. Tengok. Orang yang menghukumkan ketiadaan hingga ketiadaan terhad. Ketiadaan terbatas itu tiada boleh diterperincikan. Tiada boleh diterperincikan. Jadi orang yang mukul kata apa? Tuhan tu tahu tu, tahu ketiadaan terhingga tu, ketiadaan terbatas tu, tiada boleh diterperincikan. Nak perincikan tu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak ada hingga selama-lama. Yang kedua pula, orang tu sebut ulama lah. Orang yang mukul pula kata, ada yang hingga, ada yang terbatas hari tu, tapi boleh ditafsir, boleh diperincikan. Jadi dua ni berlawanan lah. Berlawanan lah. Tu nak cerita tu lah tengok. Dia kata apa? Dan orang yang menghukumkan boleh tafsir itu ada baginya, bagi orang yang menghukum tu. Hingga. Ini ada terhad. Tengok. Inilah yang berpatutan. Inilah yang sepatutnya. Yang berpatutan ni maksudnya bukan berpatutan harga berpatutan tu. Apa kata harga berpatutan ke? Ini bahasa orang tu. Inilah yang sepatutnya. Baik, tengok. Maka yang pertama berlawanan tu. Ini bawa dengan suara ni Okay, ya. Okay. Maka adalah antara keduanya. Keduanya tu rujuk mana? Keduanya itu yang pertama dia rujuk kepada barang yang telah dipersurat dengan jalan tafsir. Yang kedua, tiada kesurat itu tiada tafsir. Bawah tu. Tiada kesunat itu, tiada tafsir. Tiada kesunat itu, tiada tafsir. Kan dan muktadah tiada kesunat itu, tiada tafsir. Tu. Itu yang kedua. Kalau nak ambil kedua-dua ni, boleh pun kali. Tengok.
Jadi kita tengok orang mengukur, ulama berkata ketiada hingga. Tuhan tahu tak terhingga tadi tu. Tiada boleh ditafsirkan, tiada boleh diperincikan. Itu dari segi situ tu, ya. Sebab apa kita nak perinci tak boleh. Orang yang bukan ada hingga, ada apa? Tuhan tahu tu kata-kata ada apa? Ada batasan. Boleh ditafsirkan, boleh diterperincikan. Tuhan tahu saya terperinci. Jadi antara dua ni, dia kata berlawanan. Jadi berlawanan macam mana? Yalah kita maklum. Tuhan tu mengetahui, meliputi di atas semua perkara. Tuhan tu mengetahui di atas perkara yang akan datang. Tuhan tu mengetahui di atas neraka terperinci. Bukan kata tak boleh tafsir. Jadi berlawanan dari situ. Itulah maksudnya, inilah yang berpatutan, maksudnya inilah yang sepatutnya difahami macam ni. Sepatutnya kita nak apa? Tak boleh kurang yang mana, satu dua ni macam ke Allah. Dia kalau dua-dua ni berlawan, berlawanan tak boleh. Kalau nombor satu, kalau kita berlaku, Tuhan orang yang berkata tak tidak ketiadaan terhingga. Boleh? Nombor satu tu, tak terhingga lah. Ilmu Allah Ta'ala tu tak terima dan tiada boleh ditafsirkan terinci. Orang yang berkata ada hingga tu ada hingga tapi boleh ditafsirkan. Jadi betul lah yang dua tu. Jadi dia berlawan lah, dia berlaga tu. Jadi di sini dia kata apa? Inilah yang berpatutan. Apa maksud pertahanan? Nanti depan ada. Inilah yang sepatutnya. Inilah yang terlebih layak. Lepas tu tengok. Dan kerana inilah. Kerana ini apa? Kerana kedua-dua berlawanan. Ini berlawanan. Kedua-dua berlawanan. Ini Imam Fakhrul Razi. Dia tolong penghurai lah. Masalah dua ni. Kita tak faham ni. Tak faham lagi. Kerana inilah. Kerana keduanya itu berlawanan. Begitu. Kerana inilah, kerana kedua-duanya itu berlawanan. Berkata Imam pada kitab Burhan. Berkata Imam. Imam siapa ni? Bila sebut Imam, Imam apa? Kita dah beritahu dulu dah. Bila sebut kata Imam dalam kitab Tauhid, Imam siapa tu? Imam Manjilaya. Imam Sanusi, gelaran dia Imam. Tak ada dengar ni. Bila semua kata Imam, itu gelaran kepada Imamul Haramain. Tengah bagi tahu lah dia punya clue lama lah. Imam Haramain ni namanya Imam Al-Juwayni. Guru bagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Juwayni namanya. Guru bagi Imam Al-Ghazali. Dia ni menakalkan saja. Dia memang syairah lah. Dia Imam Syahiri ni dia apa? Dia ulama yang mutakhirin. Tapi dia perbahasannya dia banyak dibintilkan. Lepas tu dalam kitab disebut kata Imam Syahiri itu jangan main perkataannya payah tu. Dalam kitab ni, Durusami dan kitab Abdul Najib, banyak diambil, dinukirkan daripada perkataan Imam Syahimi. Imam Syahimi ada kitab depan yang Arabnya. Perkataan dia semua cakap dan ada dalam falsafah. Imam Syahimi payah. Dulu waktu saya belajar di petani dulu, pondok sana tu, ada belajar dengan Abang Ma'awi dulu kitab ni. Tebal tu, payah kitab dia. Nah, sampai sekarang tak kata-kata lagi. Tebal kitab dia. Pada dekat 10 tahun dah. Tak datang ni. Dia seminggu sekali. Macam kita lah ni. Tapi tebal tu harap. Tebal. 10 tahun tak habis tu. Tak habis. Tak tahu nak kata mungkin 20 tahun. Lepas tengah. Saya tengok rakaman tu. Lepas tengah. Ini Syekh Syami dia kanan kita harap. Ini ada Syekh Syami. Jangan ni ini terjemahan. Ini Syekh Zainal Abidin dia tolong terjemah ni. Kalau tak ada dia payah kita nak faham. Nampak ni perantaraan kita boleh rantu. Tengok.
Kerana inilah dua perkara yang berlawanan tadi. Apa ni berlawanan? Orang yang mengumumkan tiada hingga, tiada boleh ditafsirkan. Orang hukum pula ada hingga tapi boleh ditafsirkan. Dua-dua tu tak nampak kita tu. Ha. Berkata imam, yakni imamul haramain. Imam haramain ni imam bagi bagi dua tanah haram, iaitu Mekah dan Madinah. Dia kata ulama dia ni apa tu, orang bagi dia ilmu lipat bumi juga. Sebab dia boleh semayang zuhur kat dalam masa sama, habis semayang tu patut dia semayang zuhur dekat Mekah. Bukan orang biasa jugalah bila jadi imam. Kalau imam dulu, bila sebut imam dulu, orang alim semua kan. Ulama dulu sebut imam, bukan orang biasa. Dia mana dia tahu semua. Bukan sikit-sikit ilmu dah. Banyak ilmu. Apa tu? Pangkat sebut nama imam tu bukan orang biasa. Kalau zaman dulu lah, zaman kita sekarang banyak imam semayang tu kan. Imam semayang betul. Tapi imam semayang tapi alim semua. Bukan orang biasa mana. Berkata PK tauhid saja. Semua ilmu, nahwu, sorok, mati, kalau semua dia kena tahu. Itu mesti wajib. Dia kata, berkata imam-imam haramain pada kitab Burhan. Bagi kitab Burhan baginya, bagi imam haramain. Dia nak lihat semua. Barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui akan barang yang tiada kesudahan dengan tafsir itu. Siapa-siapa kata Allah Ta'ala tu tahu perkara yang tiada kesudahan dengan tafsir itu, kami sapihkan akalnya. Dia tak ada terjemah tu. Kami mengatakan bodoh dan tak cerdik pada orang tu. Orang kata Imam Haramain. Siapa-siapa kata, sehari dah ada tafsir lah ni. Dia sama-sama ada ulama. Imam Haramain ni dia kata gitu tu, tapi kena takwil lah ayat dia perkataan dia. Dia kata, kalau orang kata Allah Ta'ala tu tahu akan perkara yang tiada kesudahan dengan tafsir. Kita nampak betul lah. Dengan terperinci lah. Itu kami safihkan akalnya. Kami hukum bodohkan padanya. Sebab apa kata hukum bodoh tu? Sebab kata ulama, kerana mengetahui perkara yang tafsir itu menunjuk kata perkara itu ada terhad. Faham tak? Dia gini. Kena tulis sikit. Tulis elak dia sebab. Sebab apa? Kerana. Dia tak ada tempat lagi elak sebab apa tu? Kerana mengetahui perkara yang tafsir itu. Menunjuk kata perkara itu ada hingga. Perkara itu ada terhad. Ni tengok ni. Ni payah sikit nak bagi faham. Dia kena ligat sikit ni. Kita kata gini. Tuhan mengetahui perkara yang tidak ada. Kesudahan tu di atas jalan tafsir. Bila kata mengetahui di atas jalan tafsir, terperinci, maksud seolah-olah benda tu ada batasan. Di sisi dia. Kalau kata Tuhan tu mengetahui perkara yang tak ada kesudahan tapi dengan tafsir. Dengan terperinci tu, bagi dia tu kata benda tu ada terhad. Ada batasan. Ada batasan di sisi dia. Maka dia kata orang tu bodoh. Dia kata, kalau pegang begitu, Tuhan mengetahui perkara yang tidak ada kesudahan tapi dengan tafsir. Itu kalau orang tahu itu, bila mengetahui dengan tafsir itu maksudlah ada benda terhad. Ada batasan pula di situ. Sedangkan tak ada batasan. Di sisi Imam Haramain dia hukum kata orang tu orang bodoh. Lagi ada ulama kritik pada dia. Dia ada ulama kritik pada dia. Satu lagi. Itu di sisi dia. Tengok siapa nak jawab pula. Ulama juga jawab dengan kita. Tengok ni. Maka telah menjawab oleh Syekh. Ini semua perkara tentang dua ni.
Ni. Dua perkara ni. Dah ada berlawan tadi ni. Dua ni. Jadi dia ada berlawanan tu. Ni dia kata kalau siapa tahu Tuhan, siapa berpegang kata Tuhan tu mengetahui perkara yang tadi kesudahan dan tafsir. Itu dia katakan itu disafihkan akalnya di apa? Apa tu? Dibodohkan akalnya. Maksudnya orang tu tak cerdik lah dia kata. Tengok. Maka telah menjawab oleh Syekh Jauhari dengan bahawa kitab tu betul Jauhari tu. Dengan bahawa orang yang berkata safih itu kias yang gaib dengan yang syahid. Tengok. Dia buat ilmu ni payah sikit. Tengok. Orang yang berkata safih itu. Siapa dia orang berkata safih itu? Siapa? Kan safih tadi orang gila lah. Orang gila, orang bodoh. Itu safih tu. Safih dia tak sempat, dia tak kena terjemah. Safih. Kali kedua dia faham satu lagi lagi. Bodoh bawah tu safih sama lah. Sayakulu sufa'u minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin. Sayakulu sufa'. Itu dua Selagi berkatalah orang-orang bodoh sufaha, jamak bagi safi pun. Dalam Quran ada sufaha. Sayakulu sufa'u minan nas. Selagi berkatalah orang-orang yang bodoh daripada manusia. Saya tulis bahawa unan nasi mayakulu amanna billah. Kenapa dia sebut tu? Waktu kena, kita baca Quran tu, dia kena faham makna. Kalau tak faham, tak apa. Lepas tu ulama sebut, orang yang Allah Ta'ala berikan manfaat Quran tu, pertama orang yang menghafaz Al-Quran, ada dua makna. Menghafaz, hafazah dengan makna, orang itu dia mengingat Al-Quran. Satu. Yang kedua, memelihara dengan mana? Dia menjaga makna-makna Quran. Tahfiz Quran tak apa, tapi kena tahu makna Quran tu, jangan salah faham. Tengok tafsir Quran. Lepas tu kalau tunggu pun kata, tak apa, kalau tak kita tak jadi hafiz Quran, tak apa. Tapi kita boleh jadi makna Quran. Tapi kita lebih sikit. Kita tak boleh ngapa, tapi kita kena faham 10 ilmu alat tu, kena faham itu. Letih sikit kalau ngapa saja. Tapi kalau dia terlupa, dosa. Tapi kalau orang yang memelihara Al-Quran ni, dia payah sikit. Nak kena jadi ilmu tahu, syarak, batik, balaghah, ilmu istiqaq pun dah tahu. Jadi nak ambil tu, nak buat tak apa lah. Puan-puan ni tak mengapa, ambil 10 bidang, 10 ilmu ni, tapi kena betul-betul betul-betul. Lepas tu saya kena ngaji lama. Maka ikutkan kalau nak ngaji, kalau kita Al-Quran ni 3 tahun, 2 tahun, habis dah. Saya nak pun 3 tahun. Tapi nak memelihara Quran tu, dia kena lama, tak pandai 3 tahun. Tak pandai. Kalau ngaji 8-9 tahun, dia ngaji tu apa, sebab tak faham tu. Faham Quran, makna Quran tu. Sufaha, jamak bagi safi pun. Jamak, dia panggil jamak taksir. Atau la fu'ala. Atau la fu'ala'un, sufaha'un. Mana orang yang bersangka bodoh. Sebab tu kita terjemah itu tu. Maksudnya bukan senang tak faham makna Quran Satu kalau orang dia baca Quran secara dia kalau makna Quran ni dia payah sikit, dia makan masa lama terbaik habis ni tengok. Jadi safi pun ni mufrad ataupun dia panggil singular bagi sufaha tu panggil plural tu. Baik, dia kata macam bahawa seorang yang berkata safih itu, orang yang kata bodoh tu. Yang dia kata dia, apa yang, siapa kata bodoh tu Imam Haruman lah. Tapi dia tak sebut nama. Dia takut juga bahawa Imam Haruman pun dia takwil juga kata dia tu. Dia kata safih, bodoh tu. Itu kiaskan akan yang gaib dengan yang syahid. Apa yang gaib? Tengok depan tu. Yakni, dikias ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tu dia panggil ilmu gaib tu di situ. Dikiaskan dengan gaib. Gaib tu ilmu Allah Ta'ala. Kita tahu kalau boleh nampak ilmu Allah Ta'ala. Tak boleh nampak.
dikiaskan ilmu tarikh tu dengan ilmu yang baru. Ilmu yang baru tu dia panggil syahid. Tak boleh kita nampak. Tu dikias itu punya. Jadi apa maksudnya? Oh, depan tak ada. Jadi, yang dikatakan orang yang bodoh tadi tu, yang kata sebut, mengetahui akan barang yang tiada kesulitan dengan tafsir itu. Ha. Itu dikiaskan akan yang ghaib dengan yang syahid. Ha. Nisbah kita ni, sebutlah kata tafsir. Itu syahid. Walhal nisbah Allah ilmu ta'ala, benda tu tiada kesulitan. Tak ada kesudahan. Tuhan tahu ni kata tak ada kesudahan. Cuma yang dia kata bodoh tu bagi orang yang yang kata dikias di atas ghaib dan syahid. Bagi orang apa? Orang yang baru ni tak baru masa dia panggil apa? Ilmu Allah Ta'ala yang ilmu yang baru ni panggil ilmu makhluk tu. Itu syahid tu. Ilmu yang baru itu syahid. Ilmu Allah Ta'ala itu yang ghaib. Faham tak? Tak ambil lagi. Dan yang itu, dia nak tafsir dengan hak tadi. Kias yang fasid. Dan ketiada mengetahui. Dan yang itu, iaitu apa? Iaitu, tulis. Iaitu kias yang ghaib dengan yang syahid itu. Iaitu, kias yang ghaib dengan yang syahid itu. Nama dia apa? Kias yang fasid. Kias yang binasa. Kita nak adukan, kita nak belagakan ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu kita baru ni, boleh ke? Tak boleh, itu fasik tu, itu rosak, binasa, fasik. Tak boleh kita nak bisa gitu. Itu yang Imam Ahmad kata tergila tu. Jadi dia tak boleh kata Imam Ahmad. Yang kata gila tu bagi orang yang menisbahkan kias ghaib tu dengan kias dengan syahid. Mana tak boleh nak kiaskan benda tu. Kalau kita kiaskan jadi jadi fasik, jadi rosak, jadi binasa. Baik. Tak ambil lagi tengok. Dan ketiadaan mengetahui kami. Kami tu siapa? Kita tulis. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Kita ni siapa boleh tanya pula. Kita ni manusia. Macam tu. Baik. Kita ni siapa? Mereka tak kenal lagi ni kita. Ha. Dan ketiadaan mengetahui kita dengan hakikat zatnya Allah. Kita tahu dah hakikat Allah Ta'ala? Tak tahu. Tak kata. Dan hakikat sifatnya sifat Allah itu. Ha. Tak mengetahui kita akan hakikat zat Allah dan hakikat sifat Allah itu. Ha. Mewajibkan bagi kami kesukaran jawab soal ini. Itu jawapannya. Mewajibkan bagi kami, bagi kita ni kesukaran, payah nak jawab soal ni, payah. Sebab kita nak banding, kita tak boleh tahu. Kita dah maklum dah. Dan cerita kata ni nak jawab benda ni, payah nak jawab ni. Orang nak jawab hukum tiada ketiadaan hingga tiada boleh ditafsirkan. Orang yang hukum ada hingga boleh ditafsirkan. Tak nak jawab masalah ini, kesukaran. Kita ada sunnah menjawab ayat. Cuma kita pegang kata, ilmu Tuhan tu meliputi semua perkara, dengan perkara itu dengan tidak ada kesudahan. Itu yang kita tahu. Kalau masalah tafsir, tak tafsir tu, aku nak jawab tu kesukaran kata. Itu jawab pelepas dia. Tak habis lagi tu. Dan ada pun. Okay. Masalah tadi tu tafsir tu tak apa. Kita dia kata susah nak jawab. Sebab kita bukan banyak-banyak pandai. Ni sebagai mata jawapan untuk kita pegang lah benda-benda macam ni. Dan ada pun dengan nisbah pada ilmu Allah Ta'ala. Nisbah ilmu kita. Kita maklum dah. Tidak mengetahui. Kalau disebut Allah Ta'ala, maklum dah. Maka tiada menafikan antara dua pekerjaan itu.
Baik, nisbah kita macam ni, nisbah kita ni. Kita jawab. Menghukum ketara hingga tidak boleh ditafsirkan. Ini nisbah kita semua ni. Nak jawab tak boleh? Kalau nisbah tu kan? Ha ni. Kalau nisbah ilmu Allah Ta'ala, tengok. Dan ada pun dengan nisbah pada ilmu Allah Ta'ala, maka tiada menafikan antara dua pekerjaan itu. Dia kata, maka tiada berlawanan. Dia kata. Itulah lepas. Tiada menafikan, tiada berlawanan antara dua pekerjaan itu. Apa dua pekerjaan itu? Aduh, lepas itu. Yang ini, apa yang katakan dua pekerjaan itu? Ketiadaan kesudahan. Dan diketahui dengan tafsir itu. Itu tak jadi tak jadi berlawanan itu. Baik. Tuhan mengetahui satu perkara itu tak ada kesudahan. Tak ada kebatian, tak ada. Pertama kan? Pertama, Tuhan mengetahui perkara dengan tidak apa? Tuhan mengetahui perkara dengan tidak ada kesudahan. Yang kedua, Tuhan mengetahui dengan tafsir. Baik, dua itu ada berlawanan tak? Ada berlawanan tak? Tak ada berlawanan tak? Ada berlawanan tak? Saya ulang balik, perhati kan? Yang pertama, ni tak berlawanan ni, apa dia? Ketiadaan kesudahan. Tuhan tahu dengan perkara ketiadaan ke? Betul tak? Betul, satu. Dan Tuhan mengetahui dengan tafsir, dengan terperinci. Betul tak? Jadi berlawanan tak tu? Tak jadi berlawanan. Kalau ni berlawanan ni? Tadi tak boleh jawab ni? Tadi pening. Tadi pening macam mana dia dah bagi, dia bagi kita. Pening kan? Tauhid kan pening. Tak habis tu, tak habis. Kalau cakap Tuhan tak ada kesudahan, memang kita nak cakap bersifat ilmu. Ya betul. Itu berlawanan. Itu lah. Ini yang sekarang ni dia nak cerita lah yang tak berlawanan. Ini berlawanan dulu ni. Jadi Tuhan mengetahui dengan perkara ketiadaan kesudahan. Satu. Yang kedua, Tuhan mengetahui itu dengan tafsir terperinci. Betul tak? Betul. Ha. Maka dua ni tak berlawanan ni. Ha. Bila tak berlawanan, tengok. Dan dijawab oleh setengah mereka itu, mereka tu ulama. Jawab lagi pula dah. Orang nak bagi pencerahan, ulama lah jawab. Dengan bahawa barang yang tiada kesudahan tu, yang dia kata tak ada kesudahan, apa dia? Bukan tak ada kesudahan tu. Ulama tolong kita. Baik, kita kata apa perkara tak ada kesudahan tu, Ustaz? Seperti nikmat syurga. Nikmat syurga ni ada kesudahan tak? Tak ada kesudahan. Tok saya tanya lah. Sampai bila saya habis? Dia tak habis dah. Oh, tak ada mati, Ustaz. Tak ada mati dah. Nikmat syurga berkekalan selama-lama. Tak ada kesudahan. Tuhan tahu tak? Tahu. Tahu kata tak ada kesudahan. Dan azab neraka. Na'uzubillah. Ini tak jauh. Azab neraka pun dikatakan perkara yang tak ada kesudahan juga. Bagi siapa tu? Orang kafir. Bagi orang berdosa tak ke? Dia tak kekal. Kalau dia beriman walaupun dia kena masuk juga. Tapi kalau dia tak mahu lah kita. Dia celup pun. Celup pun. Lepas tu nak keluar balik tu. Mengentuk juga Allah. Ini duduk dalam pandang gelap pun dah iuk dah. Allah lah apa ekor tak ada apa. Efek bising tu semua. Satu malam apa api elektrik tak ada kat rumah. Satu malam panas. Sampai menggelupur telefon. Mana ni? Mana TV ni? Tak sampai semalam kan. Kawan datang melonggan. Ini yang petang masuk neraka. Wallahu a'lam, tak tahu nak kata apa. Tak ada nak telefon dah. Makin hamun dulu. Sebelum nak telefon tu makin hamun dulu tu. Apa di TV tu? Macam tu. Ada. Tengok. Tiba-tiba kata tak buat kerja. Padahal kawan tu pun tak tahu tempat apa mati nak mati. Kita kata tak buat kerja. Ya.
Ini antara jawapannya lah. Ini antara jawapan. Ya bela sebab bagi ke depan azab kita lo. Bela sebab sedap bagi tidur je tu. Tak ada tanya. Bukan bela tu. Buat bela. Tak, dia punya kata tak ada kesudahan tu contoh dia bagi ni mak syurga ketua antara tu. Lepas tu azab neraka, nak uzbilah dia bagi orang kafir. Sebelum apa? Sebelum tu kan dia dah bagi tahu cerita Tuhan mengatakan perkara yang wajib mustayaru duduk di mana macam tu? Bagaimana macam tu? Kita suka tu lah. Ada yang tak sebelum tu. Tu. Baik, tengok. Jadi dia kata seperti nikmat syurga. Jadi perkara yang tak ada kesudahan tu seperti nikmat syurga dan azab neraka. Itu diketahui oleh Allah Ta'ala akan barang, akan perkara yang hendak dijadikannya dengan tafsir. Tu. Allah Ta'ala mengetahui sebelum lagi bahawa dijadikan dia, dijadikan apa? Akan perkara tadi. Sebelum Tuhan jadikan perkara tu, Tuhan dah tahu dah. Sebelum tu Tuhan tahu dah. Bukan nak jadikan makhluk tu bawah Tuhan nak tahu dah. Itu jahil Tuhan. Tuhan tahu sebelum dia jadikan perkara tu, dia maksudnya dia tahu dah perkara tu tidak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Itu maksud dia. Satu. Dan tiada diketahui akan akhirnya. Sebab apa? Kerana tiada akhirnya. Baik, akhir ada tak? Tuhan tahu je. Tuhan tahu kata akhir itu. Tiada diketahui akan akhirnya. Apa akhirnya tulis? Yang ini akhir perkara yang tiada kesudahan. Gelak dah lah. Dia gelak tinggi nampak. Ini kalau orang tak biasa mengaji, kita tak boleh pening ni. Saya silap kata orang ni, apa dia ni, nak pening lah. Masa pening tu, masa nak jadi gila. Ada setengah orang kalau faham. Betul? Ni masalah ilmu ni. Baik, saya ulang balik. Tiada dan tiada diketahui akan akhirnya, apa saja? Yang ni akhir perkara yang tiada kesudahan. Sebab apa? Kata tak diketahui akan akhirnya. Kerana tiada akhirnya. Baik, akhir tu ada ke tak? Ada ke tak akhir tu? Tak ada. Tuhan tahu kata benda tu tak ada akhir. Nak cerita tak boleh lah. Kalau Tuhan kata, Tuhan tahu mengetahui akan akhir, Tuhan tahu. Maksudnya, jahil Tuhan ke tak? Sebab apa? Tak ada kesudah? Betul kata, tiada diketahui akan akhirnya. Itu Tuhan tahu dah tu sebenarnya. Tuhan tahu kata benda tu tak ada akhir. Apa? Allah kalau tahu akhir bila, maksudnya ada kesudahan lah. Tak ada dengan itu. Tak boleh dengan sendiri tak, dengan ini tak boleh. Dia Tuhan mengetahui kata benda nikmat juga tak ada kesudahan. Lepas tu kata tiada diketahui akan akhirnya, maka tak nak tahu kata akhir tu tak ada. Tak ada akhir tu dia tahu. Tidak mengetahui kata akhir bila tu, kalau tahu, bila kata tahu, jahil lah Tuhan. Sama sedangkan benda tu tak ada kesudahan, tiba Tuhan tahu. Ada kesudahan ni. Tuhan kata nikmat syurga tu ada akhir. Maksudnya Tuhan tu dia tidak. Jahil pula sedangkan nikmat syurga tak ada kesudahan. Sebab apa kat patut dia kata? Dan tiada diketahui akan akhirnya sebab apa kata tak tahu. Kerana tiada akhirnya, ada akhirnya tak? Perkara tu tak ada akhir. Nampak tak? Perkara tu tidak ada tak ada akhir. Apa dia? Nikmat syurga ada akhir tak? Tak ada. Sampai bila, jangan sebut tu sampai bila. Dia tak ada sampai bila.
Infinity. Itu ayat dia. Ha, infinity juga. Infinity. Ha, tu cakap Arab sama panggil. Abadan-abadan. Infinity. Betul lah saya kaya bingit tak? Ha. Tak ada, tak ada ni. Tak ada kesudahan. Tengok dia kata. Ha, ni berulang ni. Dan tiada ketahui akan akhirnya. Sebab apa tak ada ketahui tu? Tiada akhirnya. Lepas tu, kerana tiada akhir baginya. Maksudnya tu, dua kali tu. Dia dah musim lah tu. Baik, tengok. Dia hak lebih tu kerana tiada akhir baginya tu tu lebih. Tolong buat likum. Tolong buat kausai. Buat bracket situ. Kerana tiada akhir baginya. Dia macam terlebih. Kalau baca tu memang pening. Tiada diketahui akan akhirnya kerana tiada akhirnya. Kerana tiada akhir baginya. Macam mana? Nak cerita kata, tiada diketahui akan akhirnya. Akhir perkara yang tak ada kesudahan itu. Sebab apa tak diketahui? Kerana tiada akhirnya. Sebab tak ada akhir. Benda tak ada akhir. Ha. Kata tak ada akhir tu, hingga diketahui akan dia. Tiada diketahui tu hingga diketahui akan akhirnya. Ini pening. Tak baik tengok eh. Cuba tengok eh. Tiada diketahui akan akhirnya. Akhir perkara yang tiada kesudahan. Baik, sebab apa? Kata tak diketahui itu kerana tiada ada akhirnya. Sebab akhir perkara itu, perkara yang tiada kesudahan itu tidak ada akhir, betul tak? Ha, nya tu kembali pada barang yang tiada ada kesudahan. Nya tu. Tiada akhirnya, nya kembali kepada barang yang tiada ada tiada kesudahan. Ha. Tiada ada akhirnya hingga diketahui. Sampailah diketahui akan dia akan akhir. Apa dah? Diketahui akan akhirnya, akan dia akan akhir. Itu ada lebihan juga tu rasa. Sebab kalau kita baca gitu, kerana tiada akhirnya, tiada akhir perkara yang tiada kesudahan. Ha, tiada akhir itu hingga diketahui. Tiada akhir itu hingga diketahui akan dia. Akan akhir. Dia tu kembali pada akhir. Ha. Jadi kalau kita kata tiada akhirnya, kerana tiada akhirnya, itu hingga diketahui. Siapa yang tahu? Ha. Maksud sehingga Allah Ta'ala tahu akan akhirnya. Bila kalau Allah Ta'ala Tuhan tahu akan akhir benda tu ada. Jadi menjahil pula. Sama jahil. Maksudnya ni maksudnya tu ada apa? Ada penghujung ke? Ha? Tak ada penghujung. Tiba-tiba Tuhan tahu kata dah nikmat syurga tu ada penghujung. Jadi jahil lah Tuhan. Tak betul lah benda tu. Ha, jadi statement tu tak betul benda tu. Ha, tengok. Baik. Baik eh. Okey. Tolong likum balik. Kerana tiada akhir baginya hingga diketahui akan dia tu. Tolong likum situ. Okey. Berhenti situ. Okey. Kerana tiada akhirnya. Baik. Kita kata. Sebab apa kita boleh kata tak dipanggil jahil? Kan kita kata Allah Ta'ala tu tidak mengetahui akan akhirnya kerana tiada ada akhir. Soalan kata nampak jahil Tuhan, betul tak? Nampak tak soalan kata ni? Tuhan tu jahil dah. Tuhan tak mengetahui perkara yang akhir tu. Perkara yang tidak ada kesudahan. Ha. Nampak jahil dah. Ha. Tengok dia nak jawab. Dan tiada dinamakan yang demikian itu jahil. Itu tak boleh panggil jahil. Sebab apa? Dan tiada dinamakan yang demikian itu. Apa demikian itu? Tiada diketahui akan akhirnya kerana tiada akhirnya. Tunjuk situ. Sebab apa boleh kata tak dipanggilkan kata tidak Allah Ta'ala tak mengetahui akan akhirnya kerana tidak ada akhir itu. Tak boleh dipanggil Tuhan itu jahil. Sebab apa? Sebab apa? Kerana. Ini sebab dia ni.
bahwasanya ia Allah mengetahui akan suatu tadi atas barang yang ia muafakat dengan hakikatnya dan telah muafakat segala muslimun atas bahwasanya nikmat syurga dan azab kufar di dalam neraka itu tiada ada kesudah. Kesudah kita maklum dah. Saya ulang balik. Kerana macam mana mula, macam berlari. Betul, dia boleh fikir letih ni. Cuma macam orang berlari tu tak nak fikir apa. Letih berlari lah. Ni letih berfikir. Hu juga pun letih. Nak berfikir. Ha. Dia pusing lah. Kitab ni. Ha. Tengok dia kata. Dia kata tengok. Kerana bahawasanya ya Allah itu mengetahui. Allah Ta'ala tu tahu akan suatu. Dia tahu akan satu perkara. Mengetahui itu atas barang ini, atas kelakuan ataupun sifat. Jadi barang tu sifat ataupun kelakuan. Allah Ta'ala mengetahui atas barang ini, atas sifat ataupun kelakuan yang ia suatu itu muafakat dengan hakikatnya. Muafakat dengan hakikat ni dipanggil sesuatu, bukan hakikat kudrat tu. Muafakat dengan sesuatu benda. Begini dia. Dia Tuhan tahu betul benda di benda tu, Tuhan tahu hakikat benda. Contoh ni. Tuhan tahu mengetahui akan hakikat benda ni. Kata ni handphone, Tuhan tahu. Dan mengetahui kata handphone tu sekian-sekian, Tuhan tahu semua. Diri benda tu Tuhan tahu. Tu hakikat tu. Hakikatnya mana? Diri benda tu Tuhan mengetahui. Muafakat dia mana? Muafakat dia sama. Setuju. Muafakat ni perkara yang ia muafakat yang betul dengan hakikatnya. Muafakat ni betul lah tulis. Tuhan mengetahui perkara tu tak bercanggah. Abang, kita cakap tadi. Tuhan tiada mengetahui akan akhir kalau tidak ada akhir. Betul tak? Betul lah. Kalau Tuhan mengetahui akan ada akhirnya, itu dikatakan, itu tak betul, bercanggah lah dengan satu benda tu. Bercanggah. Sedangkan benda tu tak ada akhir. Tu. Dan telah muafakat, telah bersetuju, telah apa lagi ni? Telah muafakat ni maksudnya, macam kita cakap muafakat bawa berkat. Apa tu? Sekata. Sehati sejiwa pula dah. Dan telah mafakat, telah setuju segala muslimun semua sependapat atas bahawasanya ni'mat syurga dan azab kufar di dalam neraka itu tiada kesudah. Sudah bagi dia semua dah mafakat, dah sama dah. Kita tahu dah. Sebab tu kita tak boleh kata Tuhan tu jahil. Dia tidak mengetahui akan akhir tu sebab akhir tu tidak ada. Benda ada, benda tak ada, akhir tak ada. Kerana akhir tu tidak ada. Tu. Baik, lagi. Bermula Allah Ta'ala itu Tuhan menjadikan, Tuhan yang menjadikan. Lagi ya Allah itu berkehendak baginya. Apa maksud berkehendak? Tulis menentukan. Berkehendak kepada menentu. Taksis. Dan tiada tasawur yang demikian itu. Menggambarkan tu. Tiada tasawur. Baik-baik kali ini. Tadi tasawur ni. Tiada tasawur yang demikian itu. Tiada tergambar. Tiada terlintas. Tiada terbayang. Tiada terbayang yang demikian itu. Apa dia? Menjadi dan kehendak itu. Demikian itu, itu rujuk pada menjadi dan berkehendak. Tak terbayang pada demikian itu yang menjadi dan kehendak itu melainkan diketahuinya dengan tafsir dulu. Tuhan nak menentu, Tuhan nak menjadikan satu benda, mesti Tuhan tu mengetahui dengan terperincinya.
akan sekalian itu, ini akan perkara yang dia kehendak dan menjadikan. Dia nak menjadikan satu benda. Dia nak menentukan dan menjadikan satu benda. Mesti dia tahu secara terperinci. Kita ni tak tahu secara terperinci macam kita nak beli barang kan. Kita nak kena nak beli satu benda tu. Kita tahu kita tu. Ha, jadi kita tahu tu bukan secara terperinci lah. Tak tahu masa depan apa yang jadi. Wah, aku beli kereta baru ni beli. Beli kata. Tapi tak tahu kata depan jadi rosak, tak tahu. Semata-mata tengok kereta baru aku nak beli. Tahu dah kata, tahu kata kereta tu kereta baru. Tapi tak tahu kata benda tu nak jadi rosak tu tak tahu. Nak kena repair apa ni esok dah tak tahu lagi. Cuma nak beli tu kita tahu dulu tu tak? Kita mesti tahu dulu nak beli kereta betul tak? Nak beli kereta apa? Saya nak beli kereta Mercedes. Contoh, tahu dah. Sampai masa nak beli kereta Mercedes, lepas tu beli. Tu menjadi tu. Nampak lagi kan? Okay, baik. Dan demikian lagi. Apa hak tadi? Iaitu menjadikan berkehendak bagi Allah tu. Dan demikian lagi, yakni seperti diketahuinya dengan tafsirnya akan sekalian itu. Demikian lagi tu, rujuk pada kata diketahuinya dengan tafsirnya akan sekalian itu. Dia rujuk demikian tu, dia bukan sahaja tu baca tu dah. Kalau baca dia, dan demikian lagi diketahui pula segala makdum. Apa yang kita faham sebelum ni? Maksudnya Tuhan sebelum ni, Tuhan mengetahui secara terperinci. Lepas tu Tuhan pula tahu mengetahui perkara yang makdum. Nampak? Itu maksud demikian lagi tu. Lepas tu kalau orang ngaji pondok kalau sebut demikian lagi, ia semua dia bukan tu baca tu. Dia mesti ada rujuk tu. Sebab dia duduk kat mana? Demikian lagi tu. Bahasa Arab wa kaza. Dan demikian lagi. Nampak? Dah mula pening dah. Dan demikian lagi, apa yang demikian lagi? Yakni, diketahuinya Allah dengan tafsirnya atas sekalian itu. Ambil atas tu, duduk letak kat demikian lagi tu. Demikian lagi tu juga, diketahuinya Allah pula, nampak ada pula tu, juga tu lah. Kita pun cakap gitu juga. Tadi dah pun mula pergi makan hak ni. Lepas tu dia pun tumpang sekali, ada makan juga ke awak? Dia kata makan juga. Apa maksud juga? Seperti awak makan tadi. Tak sebut tadi Dia tak dekat tadi. Tadi kan awak dah makan lah. Awak makan juga. Yalah, makan juga awak. Lepas tu dia tanya dia, apa juga? Yang ni seperti awak makan tadi bersama kawan awak tadi. Dia tak cakap gitu lah. Betul apa dia duduk domain juga gitu. Asal dia begitu lah. Apa tak? Kena faham itu lah. Ni kitab. Dia tak sama dengan bahasa moden yang sama. Baik. Diketahuinya Allah pula akan segala makdum. Apa makdum? Tulis. Segala perkara yang tidak ada. Tuhan tahu. Contoh. Kita kata seseorang itu mandul. Nak bagi nampak. Tuhan tahu kata orang tu tak ada anak. Tahu tak? Tahu kata tak ada anak, betul lah. Kita tahu perkara benda yang tak, benda tak ada. Nampak tak? Tengok. Maka kerana inilah jadi kufur orang yang berkata maklum tiada pada maklum Allah Ta'ala. Dia kata apa? Seorang tadi tu kerana inilah, apa kerana apa? Kerana mengetahui Allah Ta'ala segala makhluk tu, jadi kufur orang yang berkata makhluk tiada pada makhluk Allah Ta'ala. Apa maksud dia?
Makdum apa dia? Diri perkara yang tak ada itu makdum ah. Nak terjemah bahasa Melayu gini, makdum tu. Diri perkara yang tidak ada itu ha. Tiada pada maklum, ini tiada pada ilmu Allah Taala. Itu maksudnya. Dengan tulis tu. Saya tanya balik. Berkata makdum tiada pada makdum Allah Taala. Apa maksud kata makdum? Jadi orang yang berkata makdum yang ni apa? Di perkara itu tidak ada tu. Ha. Dia kata makdum-makdum tu, perkara tu tak ada tu. Dia kata tiada pada maklum, tiada pada ilmu Allah Taala. Dia kata Tuhan tak mengetahui dengan perkara yang tak ada. Itu jadi kufur. Na'udzubillah. Nampak lagi tak? Habis itu. Maklum tu yang ni diketahui. Tiada pada ilmu. Maklum tu ilmu lah mana kata. Tiada pada diketahui Allah Ta'ala. Ataupun tiada pada ilmu Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang tu kata makdum tiada pada ilmu Allah Ta'ala, itu dikatakan kafir. Apa dia? Diri perkara yang tak ada tu Tuhan tidak tak mengetahui. Itu jadi kufur. Nampak lagi eh? Nampak muka monyok dia semua macam ni eh? Tak tahu, tak tentu arah. Apa jadi tak tahu lah eh? Ramai puasa? Okey. Okey, baik lagi. Hikayatun. Ada satu cerita. Cerita tu seronok orang kita. Cerita okey sikit lah. Tapi tengoklah cerita macam mana tu. Tengok. Bukan cerita ni tengok. Dia punya soalan pun payah lagi dah dalam cerita. Adalah Atim Al-Asam. Seorang ulama besar eh. Tatkala masuk ia Hatim pada negeri Baghdad. Satu hari dia pergi ke Baghdad, masuk negeri Baghdad. Maka dikata orang baginya, bagi Hatim tu ada orang bagi tahu ke Hatim. Ada di sini apa? Di negeri Baghdad ni dia kata ada orang bagi tahu dia lah. Tak tahu siapa bagi tahu. Dia kata dekat sini ni kat Baghdad ni ha. Yahudi sangat pandai berhujah. Dia kata ada seorang Yahudi tu pandai berhujah. Telah mengalah ia Yahudi tu akan segala ulama. Habis pun dia kalah ulama tu. Kawan tu mau datang nak ziarah je. Mau beritahu. Ha? Eh? Nak suruh minta aku debat lah ni dia kata. Maka berkata ia. Tapi ni masalah akidah, kita kena ke depan. Bukan nak tunjuk belagak, tidak. Contoh tempat saya tiba ada orang nak, kalau masalah pekah haram ni, kita ada, apa masalah pekah ni, dia ada khilaf mazhab. Tapi kalau mazhab tauhid ni, tak ada tolak ansur lah. Ada. Jadi tu Hatim dia pergi ke depan. Tengok. Maka berkata ya Hatim, yakni Hatim Al-Asam, aku mau berhujah dengan dia. Jadi sebelum nak berhujah tu pun, dia ada cerita ni panjang ni, maksudnya, dia minta lah kat Hatim tu, bukan tiba-tiba Hatim tawaful diri gitu ya. Minta tolong lah, kata ada orang sesat Yahudi ni, dah sesat habis lah, kalahkan semua ulama, tak ada orang nak mengalahkan dia dah. Tengok. Dia kata, aku mau berhujah dengan dia. Macam cerita lah kan, cuma tulisan tu. Maka tatkala hadir Yahudi itu, maka bertanya ia Yahudi akan Hatim. Dia tanya soalan. Empat soalan semua ni. Tengok. Dia tanya soalan apa dia? Apa dia tanya? Yang pertama dia kata, daripada apa suatu yang tiada diketahui akan dia oleh Allah Ta'ala? Dia kata, Tuhan tu ada tak? Tuhan tu tak mengetahui apa satu perkara tu yang Tuhan tak tahu. Apakah perkara yang tidak Tuhan mengetahui? Payah juga nak jawab tu. Dia tanya soalan tu. Jadi soalan tu, daripada apa suatu, ini sesuatu perkara tu, apakah yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala? Apa yang Allah tak tahu? Apa yang Allah Ta'ala tidak mengetahui tentang satu perkara? Apa dia? Jawapan tak ada lagi tu. Satu soalan.
dan daripada apa suatu yang tiada dapat pada Allah Ta'ala. Dan daripada apa nak? Soalan kita nak apa-apa, bayar apa? Ha, senang kalau nak bercerita. Cerita pun kena fikir juga. Dia lebih hebat daripada cerita apa? Cerita apa ni? Tom Cruise ke apa? Dia pun payah. Faham tak? Dia lagi payah cerita ni. Dan kata, daripada apa suatu yang tiada dapat pada Allah, di sisi Allah. Nama sikit. Pada tu di sisi Allah. Perkara apa yang tidak mendapatkan di sisi Allah Ta'ala? Apakah perkara yang Allah Ta'ala tak boleh dapatkan di sisi dia? Oh, nak jawab payah tu. Dua. Kita pun jawab macam-macam lah. Ni tengok. Soalan ketiga. Dan daripada apa suatu yang tiada di dalam bendaraan Allah, dan daripada apa suatu, apakah suatu perkara yang tidak ada di dalam simpanan Allah? Itu bendaraan, simpanan. Perkara apa yang tidak ada dalam simpanan Allah Ta'ala tu? Ni nak jawab payah juga ni. Tengok. Bukan nak jawab, soalan kita nak mampu payah kat ayah. Berhati. Katanya nak jawab soalan pun tak apa. Soalan pun terkia-kia nak faham. Tengok ni. Tiga soalan dah tu. Yang keempat pula. Dan daripada apa suatu yang ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada hamba-Nya. Apakah Allah Ta'ala akan tanya pada hamba-Nya tu? Apakah satu perkara yang Allah Ta'ala akan tanya pada hamba dia nanti? Apa dia nanti Allah Ta'ala akan tanya? Apa nak jawab? Dia kata apa? Maka berkata Hatim baginya. Hatim pun nak jawab. Maka berkata Hatim baginya, bagi Yahudi tu. Tapi dia bagi syarat juga Hatim ni. Dia macam cedik juga . Jikalau aku jawab akan dikau daripada yang demikian itu. Kalau aku jawab soalan yang kau tanya tadi tu. Engkau masuk Islam. Maka katanya Yahudi, bahkan dia aku buat apa kepada Islam. Kata kalau boleh jawab 4 soalan. Kata dia boleh. Bahkan tu iyalah. Kita jauhi bila sebut bahkan itu dengan mana ya. Naam. Sebab tu dia kata ya. Dia tak sebut kita sekarang dia pilih ya kan. Kita sekarang zaman sekarang pilih ya, YA, lepas tu titik kan. Dulu tak ada. Bahkan dia mana ada ya. Tak ada. Bahkan ya. Maka kata Hatim. Ini nak jawab dah. Tak apa, ada 10 minit lagi. Tak apa, 5 minit, tak apa. Habis tak jawapan ni, tengok. Saya lagi nak faham jawapan pula lah, Kak Ayah. Soalan apa yang faham, ini jawapan nak faham tak berkaitan. Jawapan apa, dapat jawapan senang. Nak akan tengok jawapan yang tanya. Soalan tak kena faham, jawapan pun tak kena faham. Macam mak tu yang kata kita jauhi dulu ni. Kena buat nasi kunyit Tutup kitab balik, itulah kita. Bila dah balik tu, tutup kitab balik. Bila tanya soalan pun tak faham, jawapan pun tak faham. Ada tak orang kata, saya dah pergi jawapan pun tak faham lagi ke? Kalau ada seorang orang pun doktor kata, soalan pun tak faham, jawapan pun tak faham. Tapi, kita apa? Kita jari dulu, bukan moden. Moden senang. Moden, doktor beritahu jawapan, bah, kita boleh jawab. Kita tak faham. Kadang soalan tak faham tak pergi kan? Ini soalan pun tak faham, jawapan pun tak faham. Adapun yang tiada diketahui Allah Ta'ala itu syariknya dan anaknya. Kita tu syariknya sendiri. Bukan binasa. Dia rasa nak balik dah pun. Syarik tu berkongsi. Syarikat kata kongsi. Melayu cakap balik dekat syarikat. Saya ada buka perkongsian dekat bandar dan masalah. Perkongsian, syarikat lah. Syarikat Melayu berbuat perkongsian tak boleh lah.
Kalau saya tak bentuk bukan perkongsian syarikat. Syarikat tu bahasa Arab. Bahasa jaga kepala. Syarikat bahasa Arab. Bahasa dia bagi perkongsian. Itu yang rakan kongsi. Saya ada rakan syarikat saya, rakan online kan. Dia rakan kongsi saya ni. Awak buka mana? Saya buka perkongsian dekat nama bahasa Arab. Perkongsian. Syarikat lah tu. Nak ilah rumah. Ubah jadi bahasa Melayu je. Dah pening orang. Kedua peluk. tu. Dan cakap Arab, nak cakap Arab. Faham bila cakap lain tak faham tak? Tu orang Melayu kita eh. Faham cakap faham tak? Ha ni, syarik-syarik apa? Kongsi. Yang berkongsi boleh tu. Ni tengok ni. Ada pun yang tiada diketahui boleh sesuatu. Adapun yang tiada diketahui Allah Ta'ala itu. Jadi sesuatu yang tiada mengetahui Allah Ta'ala itu akan ada syariknya dan anaknya. Faham ke Kak Yang? Tak faham. Kita jawabkan apa nampak lah. Bukan yang tu. Bukan dinaurah yang tu. Itu salah faham banyak. Bukan itu eh. Dia tak bukan cerita yang tu. Tuhan mengetahui sesuatu perkara akan ada kongsinya. Maksud apa? Tuhan tahu kata syarik dan anak tu tidak boleh ada pada diri dia. Tu jawab itu tu. Ada jawab itu. Yakni sesuatu yang tiada mengetahui Allah Ta'ala akan ada syariknya dan anaknya. Maksudnya apa? Sesuatu itu tiada mengetahui Allah Ta'ala akan ada syariknya. Tak pasti ada. Akan ada berkongsi dan anaknya. Itu yang kata Tuhan kata tak mengetahui tu. Bukan kata Tuhan tak mengetahui, Tuhan kata Tuhan jahil dah. Tuhan mengetahui perkara yang mustahil dengan mana bang? Mengetahui kata syarik dan anak tu tidak ada pada diri dia tu kan? Ya? Anak tu pun syarik juga. Benda yang berkongsi. Syarik tu benda yang berkongsi, anak tu pun salah satu juga. Tuan tu kata anak tu tak boleh ada pada diri dia. Tu kata Tuan, tu maksud kata, tiada diketahui Allah Ta'ala akan ada syariknya. Yelah kalau kita kata Tuhan tu tahu akan ada syariknya, maka pastinya pun Tuhan tu jahil lah Tuhan kata. Tuhan kata, aku tahu sekutu aku. Maksudnya sekutu dia ada lah tu. Bila ada kata diri tak, jahil. Atau dia kata, Tuhan tidak mengetahui akan ada sekutu dia. Sebab sekutu dia ada ke tak ada, benda tak ada, tak tahu macam mana. Macam kita tengok. Kita mengetahui kata, mandul itu orang yang tak ada anak. Tiba-tiba kata, Tuhan tahu mandul itu ada anak. Jadi jahil tak Tuhan? Jadi jahil. Kalau kita kata, aku tahu kata orang mandul ni ada anak ni. Berarti kau ni jahil ni. Kita kata jasa pun. Kau dah tahu kan jahil tak orang mandul tu ada anak. Itu cakap ada anak. Itu dikatakan hidup kita di kita jahil. Nampak tak? Nampak kaya? Kan? Tengok. Kaya senyum, dia slow eh. Mengandung slow je. Dia tak cini, tak ada. Bahasa kita ni bahasa sekolah orang. Kalau kita ni payah faham. Tapi tak apalah, cuma nak cakap kata Tuhan dia tidak mengetahui akan adanya anak dan juga benda yang berkongsi dengan dia. Kalau dia tahu kata benda ada tahu benda benda berkongsi dengan dia ada anak bagi dia, maka itu dia jadi jahil. Macam kita tadi kat ayah. Saya tahu kata orang yang mandu tu ada anak. Sedangkan orang mandu tu tak ada anak, betul tak? Saya tahu. Maksudnya saya ni dah jahil lah saya. Sebab sedangkan orang yang mandu tu tak ada anak. Tiba-tiba kata tahu pula. Itu jadi dah jahil. Nampak lagi dah? Kat dalam jisah nampak dah? Jumpa eh jisah. Kena buat makanan sedap lah tu. Kau bawa kita ke kedai sedap makan apa lah sedap. Ya. Ayat ni dia mengatakan, dia kata
berbilang. Dan Allah tu tidak diperanakkan. Dia kata sebab tu dia kata Allah tu tak ada sekutu dan tak ada anak. Daripada situ saya dapat lah. Tak tahu orang Ustaz mana. Dah bukan. Dia bukan maksud dia nak. Bukan dari sini tu. Dia nak cerita sifat ilmu. Yang Allah tu nak cerita kata Allah Ta'ala tu satu Allah Ta'ala tak tak beranak. Itu bukan nak cerita sifat ilmu. Ini sifat ilmu. Tuhan tu tahu ke tak? Cerita tu dia tahu tu. Bukan maksud itu wadahnya tu tak maksud tu. Lain tu. Tuhan tidak mengetahui akan ada syariknya. Tambah sikit ada eh. Ada syariknya dan ada anaknya. Jadi tiada mengetahui Allah Ta'ala tu itu dikatakan tak jadi jahil bagi Tuhan. Depan tu ada dah. Yakni. Depan ada. Dan ada tafsir tolong. Ada tolong terpinci lah. Ayat dia depan. Yakni. Tiada diketahui baginya Allah itu ada sekutu. Tuhan tu dia tak mengetahui akan ada sekutunya. Dan ada anak. Kalau dia mengetahui kata ada sekutu bagi dia, maksudnya dia tu dah jahil. Maksudnya dah ada selipan lah. Sebab tu kita kata bukan tiap-tiap perkara kita kata oh Tuhan tak mengetahui tu, maksud Tuhan tu jahil. Tak mesti. Bukan kata benda yang kita tak nampak depan mata kita kata oh, tak betul, tak mesti juga. Nampak lah, kita manusia ni kan. Macam tu juga. Itu kena faham yang elok eh. Tolong tafsir lah. Coba kaya, dia tolong tafsir pun tak faham juga. Yakni tiada ketahui baginya Allah ada sekutu dan ada anak. Maksudnya apa kaya? Tahu ke? Kaya tengok pagi dah ampun ni. Dia dah tolong tafsir lah. Mesti bagi diri dia. Itu lain. Itu mustahil itu Tuhan mengatakan perkara mustahil. Tuhan mengatakan perkara itu tidak ada pada diri dia. Itu perkara mustahil. Jadi perkara mustahil apa? Tuhan mengatakan anak dan syari itu tidak boleh ada pada diri dia. Itu perkara Allah Ta'ala mengatakan perkara yang mustahil. Adapun yang dia tak mengetahui ini, Tuhan tak mengetahui bagi dia tu ada sekutu dengan anak. Kalau Tuhan mengetahui tak ada sekutu ada anak, maka Tuhan tu jadi jahil lah. Sebab apa benda tu ada, standby lah, tunggu lah. Tuhan, contohlah, Tuhan kata, aku tahu. Dan Tuhan kata, aku tahu aku ada anak, ada sekutu bagi aku. Jadi jahil lah Tuhan. Sedangkan benda tu dia tak mengetahui benda tu akan ada. Memang benda tu takkan ada. Sekutu dengan anak tu takkan ada. Tapi takkan sekutu dan anak ni bagi perkara yang mustahil. Itu maksudnya mustahil tadi. Hajar tadi tu maksudnya mustahil kan. Dia maksudnya perkara mustahil. Itu maksudnya. Baik, faham lagi? Kalau Cik Zah kata boleh lah. Dapat dia cara cakap tu lain atau lengkok dah. Babila tu dia tak masuk mula lagi. Ni nak cerita pasal sifat ilmu. Bukan salah tu. Ada terpengaruh ngaji tu tak? Bukan berbila-bila dia tak masuk mula lagi. Ini nak cerita sifat ilmu. Bukan sifat wadahnya. Tuhan berkata tak berbila tu tak masuk mula lagi. Berbila tu bukan mustahil. Tuhan mengetahui kata dia tidak mengetahui akan ada sekutu. Habis tu nampak jahil tu tak? Nampak macam ayat tu nampak jahil tu tak tu kan? Tuhan tidak beritahu akan ada sekutu dan ada anak. Nampak-nampak tu macam jahil kan? Baik, kita tukar kata balik kan? Kalau kita, Tuhan mengetahui akan adanya sekutu bagi dia akan ada anaknya. Jadi apa tu? Jadi jahil lah tu. Sebab dia mengetahui. Sedangkan benda tu dia tak mengetahui akan ada anak. Sebab apa? Anak dan sekutu tu tak boleh ah? Benda tak ada. Tak ada dalam ilmu dia, tak benda tu tak ada. Memang takkan terjadi. Macam kita lah, orang yang mandul tadi. Kita tahu dah orang mandul takkan ada anak. Tiba-tiba Tuhan kata, Tuhan tahu kata orang mandul dah ada anak. Jahil lah Tuhan. Tu contoh tu. Dia rasa dia ada lain lah tempat lain tu. Dia tak masuk tu. Ini masalah sifat kan. Nampak kan? Habis. Jadi jawapan untuk soalan kedua ni to be continued. Dia ada tiga jawapan ni. Ustaz.
2, 3, 4, baca sendiri pun tak faham insyaAllah. Jangan baca, nanti dia dapat jawapan payah-payah tu. Jawapan pun payah tak, soalan pun payah. Fahamkan soalan kepada aku. Habis itu. Dia sebab banyak-banyak dalam kitab ni, dia banyak datangkan perkara-perkara yang muskil. Ya. Okey, apa nak tanya? Bukan. Itu kata-kata siapa marah buka kan? Maksudnya dia tanya masuk soalan tu kan itu. Dia, tu tak masuk soalan tu. Dia kata ni. Tu soalan dia. Dia soalan begini. Dia kata, daripada apa suatu yang ditanya akan dia akan sesuatu. Apa yang ditanya oleh suatu tu oleh Allah Ta'ala daripada hamba-Nya. Apa yang Allah akan tanya dari sesuatu daripada hamba-Nya. Allah Ta'ala takkan tanya. Siapa aku? Ada tahu tak dekat itu? Itu malaikat tanya, tapi apa yang berkehendak yang Allah Ta'ala akan tanya? Itu jawapan nanti akan datang. Itu payah sikit. Masalah kita nikmat apa? Kita buat kerja ibadat kita tu kan? Itu nanti akan tanya dan kemudian banyak. Soalan nampak dia payah sikit. Soalan nampak mudah, tapi jawapan dia payah. Alam tu berlaku tu lain. Itu tak ada kena mengena dengan sifat ilmu. Itu masalah alam alam zat. Itu Allah Ta'ala nak tanya seorang semua manusia ni berkata bala. Qalu bala. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi kau tu Tuhan kami. Itu saja. Dia tak ada kena dengan sifat ilmu, tak ada. Dia bukan nak bahaya tu. Dia bukan sebut benda kita boleh kait kan. Maksudnya dia bukan kata saya pula untuk bala. Dia kena ada, dia ada tempat-tempat dia. Baik, Allah ma'alam. Jadi sekarang itu saja yang baik itu datang Allah SWT, yang baik itu datang diri sendiri. Aku lukulah hadha wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala وصلي أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا.